Sudah tahu kan apa yang akan kita lakukan hari ini sesuai tugas masing-masing? Apa emang Pak RT? Enggak tahu. Saya udah ngasih tahu belum? Belum. Berarti belum tahu dong. Lah, belum makanya. Kita udah tahu apa apa. Harusnya kalau belum tahu ya kasih tahu. Saya di pos dipanggil-panggil. Ngapain sih Pak ini, Pak? Iya, Pak. Hari ini saya mau kedatangan seseorang yang sangat spesial. Hah. Pokoknya kalian bantu saya, oke? Okay? Kamu tugasnya mengawal dia nanti kalau dia datang. Mengawal? Udah ini perintah. Sahila. Kalungkan bunganya. Bunga ini, Pak? Ya. Aduh, ini kayak abis dari Bali dikalungin bunga ini. Iya, memang itu aku dari Bali kemarin. Oh. Tadi aku... kalungkan bunga ini ya. Jangan kamu kalungkan ini. Ih, jangan dong. Oke, ya. Oke, Pak. Andika, ya. Seperti biasa, tugas vlog dan foto seksi dokumentasi kamu. Saya foto-fotoin Pak RT. Iya. Fotonya mau dicetak apa dikirim via Google Drive? Wow. Aja. Oh, dicetak aja. Google Drive, saya nanti harus bayar. Ya. Cetak aja. Ya. Apa sih, Pak? Kenapa jadi repot begini? Ya, ya, pokoknya ikutin aja. Nanti kalau ini semua berjalan lancar, kalian semua saya kasih bonus. Emang enggak ada pejabat lagi mau datang? Apa? Pejabat? Ada pejabat. Ah, tunggu aja pokoknya. Siapa, okay. Pak? Iya, siapa? Siapa kita? Aku deg-degan ini. Kok deg-degan sih? Siapa? Siapa yang mau datang? Siapa? Undertaker, siapa? Undertaker. Nanti pokoknya kamu lihat sendiri. Pasti kalian semua akan terkaget-kaget. Lagian Bapak suruh saya nyapu, ini tuh udah bersih tahu, Pak. Iya, siap. Pak. Siapa sih? Kenapa, Pak RT? Pak, itu di prompter suruhnya Andre Gelisah. Iya, makanya. Bukan pengen BAB, bukan. Gelisahnya gue emang kayak begitu. Oh. Pak RT pasti gak bawa handphone ya? Bawa. Oh, bawa. Iya, gak bawa. Nih, handphone saya tolong gimana. Oh, iya. Kok bisa masuk ke sini ya? Apa sih, Pak? Siapa yang udah? Biar nyambung aja ceritanya. Aduh, kocak. Kocaknya begitu. Ini dia. Siapa, Pak? Ini aku tunggu. Pak, siapa sih penasaran? Halo. Kamu udah di mana sih? Aku nungguin kamu dari tadi loh. Siapa sih? Iya, yang alamat kemarin aku kasih. Curiga deh. AA, rumah Gria Susun ya. Rumah Susun, iya. Gria Susun. Iya, benar. Saya tuh udah di sini yang kayak dulu. Nggak nyasar kan? Karena aku udah Sherlock. Enggak nyasar. Pokoknya iya. Kalau nggak berubah sih saya masih ingat kayaknya ya. Benar. Ini udah di Gria apa ini ya? Gria Susun. Gria apa gitu? Iya. Desi? Mas Andre? Apa kabar? Baik. Kamu masih seperti dulu? Masa sih? Cantik, natural, alami. Mas Andre juga masih ganteng. Cuman agak sedikit gendut ya kayaknya ya? Iya, bukan puasa. Oh. Iya, puasa kurus. Puasa kurus. Pas buka aku langsung makan. Oh, iya. Pas buka. Iya. Iya. Oh iya. Ini yang ditunggu Pak RT. Iya, selamat datang Pak. Maaf Pak, ayo Pak. Selamat datang. Videoin. Iya. Pak RT, ini fotonya mau yang 12 apa yang 30 nih? Hah? 57. Enggak, kalau 12 3 kali 4, ya, ya. Kalau 30 5 kali 6. Oh, ya, pas foto kali. Oh iya. Ini kamu yang mempersiapkan? Iya, saya jadi terharu, makasih banget ya. Tadinya mau aku bawa sama pot-potnya, cuman kan repot. Jadi kita... Aku berat dong. Saya senang banget deh, makasih banyak ya. Sama-sama. Kangen ya? Aku kangen banget sama kamu. Boleh gak kita foto? Boleh dong. Pakai kamera kamu ya? Boleh. Kamu yang pengen dong, saya paling gak bisa tuh. Oke. Okay. Siap ya. Ini gimana balikinnya? Kamu gak bisa ini dong, Mas. Mas Andika aja deh. Oh, saya yang fotoin. Oh, saya sih. Oke, Mas. Yeah. Kok kayak si Nur ya, kayak foto. Ini fotonya mau berdiri apa tidur? Kelentang.
Bukan kamu. Bukan kamunya. Bapaknya bangun. Bukan kamunya. Bapaknya bangun. Bapaknya bangun. Tolong dia aja yang telentang. Tahu habis. Oke, ya. Makasih ya. Dika, saya tuh... sekali lagi, Bu. Ya, ya, kenapa? Dika, ini udahlah, cukup. Cukup. Nanti Dika, kita tuh masih punya waktu. Dika, dia ini penghuni lama. Ah. Dia ini orangnya galak, perfeksionis. Dulu waktu kemana-mana dia selalu bawa tenda biru. Ya. Oh. Galak ini kan yang penghuni lama itu Bu Desi kan? Iya. Desi rasa ini. Bu Desi yang terkenal itu. Iya. Maaf, ya? Lagi ngomongin diri sendiri ya? Ngomongin orang dong. Ngapain kita ngomongin diri sendiri? Pak, ya, kenapa? Bapak, kenapa sama Bu Desi? Bu Desi kan udah nikah. Desi, Bapak. Mas, Mas. Lagi ngomongin apa sih? Ini, emang kamu masih udah nikah? Belum. 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 Mas, ya, Mas. Pas banget kan, dia masih jomblo. Oh, partai lagi dekat sama Bu Desi? Ya enggak, aku kebetulan kan dulu pernah dekat, tapi kan kemudian dulu pernah menikah. Oh. Sama kamu kita pernah menikah, Mas? Belum, dulu kan waktu aku tuh kan dulu deketin kamu. Terus? Kan kamu akhirnya menikah terus pergi. Oh, tapi enggak sama Mas kan? Bukan sama aku, bukan. Oh, oke. Tapi sekarang udah enggak kan? Geli sendiri, geli sendiri. Udah, kenapa sih harus ngomongin masa lalu saya? Yang penting kan saya mau pindah ke sini lagi masih bagus, kenapa sih? Justru itu aku seneng kamu ke sini lagi dan kamu sekarang udah sendiri. Tapi sebelum saya masuk, saya mau tanya. Ya. Ini di sini masih kotor-kotor kayak dulu nggak? Oh enggak, lihat udah bersih. Ini bersih banget. Oh, oke. Okay. Terus keamanan gimana? Aman. Aman banget. Aman bagus. Aman banget, cuman kemarin aja ada ngerampok ya. Ada ngerampok di sana. Aman ini Pak RT. Sini aman. Oh, tapi aman ya? Ini keamanan ini luar biasa sekali. Oh, ini yang tadi ngomongin saya? Hah? Yang tadi ngomongin saya? Bukan, Desi JKT, bukan Desi JKT. Kemarin! Ini kemarin! Dari episode. Desi. Hai. Aduh, ini bunga apa-apa. Ini gak bagus, ini gak bagus, ini gak bagus. Kenapa? Iya, ini aja. Ini bagus banget. Iya, ini memang bunga yang aku buat. Kalau saya sih gak terima, Pak. Ini asli ya? Asli. Parah banget, wangi lagi. Wangi lagi. Iya. Beli di mana? Aku gak usah nanya beli, karena semua yang ada di sini nih aku bisa usahakan. Tapi... Pak, cari dulu, Pak. Kamu bilang terima kasih ya. Ya, apa-apa. Macem-macem. Kamu itu kan parah banget, Pak. Bapak ngapain sih, Pak? Ini kunti. Pikir dia siapa? Ini mantan pacar. Oh, saya mau tanya. Ya, saya mau bentar, sebelum kamu tanya. Bentar, boleh sebentar? Saya mau bilang terima kasih, soalnya saya bisa datang dan kembali lagi ke sini tuh karena beliaunya ini beliin saya tiket. Wah, PR. Wah, kacau. Ya, kamu deh. Pokoknya semua saya siapin. Waktu kita putus kan saya kasih pesangon. Kamu masih ada uang? Lu gue pegawai kali. Enggak ya, pesangon dong, ya. Mas. Kan kamu waktu itu dengan kasih saya yang memberinya. Iya. Kamu jangan ngomong gitu dong, Mas. Ya, apapun aku akan kasih. Mas Denny? Iya, Pak RT. Anda tahu siapa RT-nya di sini? Iya, saya tahu. Anda tahu Desi itu sudah ketemu lebih dari kapan saya duluan kan? Tapi dia ini mantan pacar saya. Memang saya tahu, tapi kan itu masa lalu. Desi? Ya. Masa lalu kata siapa? Dia bukan masa lalu buat saya. Kalau masa lalu kita sambut Inul Deratista. Hey! Masa lalu. Mas Denny. Pak RT, urusan cinta kita masing-masing, Pak RT. Oke. Ya? Bulan depan, iuran keamanan, iuran kebersihan, dan listrik semua saya naikkan. Khusus untuk tempat Anda. Kok gitu sih, Pak RT? Kok gitu, Pak RT? Ya daripada kok gini? Ya, Pak RT. Pokoknya jangan macam-macam ya. Ya gak bisa gitu, Pak RT. Kan... Desi itu udah ketemu saya duluan. Saya tuh rencana memang mau ngadain pertemuan sama dia. Pertemuan? Pak RT, saya kan memang terima kasih nih. Ya. Saya kembali ke sini, terus Pak RT nyambut saya. Betul. Semuanya bersih, saya kan memang suka bersih-bersih. Ya. Saya juga suka semua yang aman. Ya. Ya. Terus ada penyambutan-penyambutan, saya juga suka. Tapi saya juga tentu berterima kasih kepada Mas Denny yang sudah menyiapkan tiket untuk saya. Apalagi ini bunganya juga bunga. Tiket apa yang dibelikan sama dia? Ini bagus nih, jadi cowok modal ya. Nih. Ini bagus. Saya tiket pesawat saya siapin. Bunganya pikir, asli. Pak. Tadi saya turun langsung dijemput. Iya. Begitu turun dari pesawat langsung dijemput. Oh. Iya, Pak. Bapak gimana gitu. Sih? Harus gimana? Pak, kalau saya jadi bapak, pukul.
Bapak udah kalah saing, Pak. Laki lo dipertaruhkan. Dia beli tiket. Dia beli tiket. Yang beli tiket Denny. Bapak cuma nyambut. Ya gini dong makanya. Bunganya aja palsu, apalagi cintanya. Kamu sebagai perempuan lebih suka bunga asli, bunga palsu? Iya, bunga asli. Nah, Bapak ini jadi RT cuma modal peci doang di sini. Apa batik? Bapak. Jadi kamu mengharapkan saya juga membelikan tiket lebih mahal? Ya iya seperti dong itu. Harus modal kalau semua diukur dengan harta, dengan materi. Mbak Desi, kalau nyari cowok emang setuju harus cari yang mapan buat kelanjutan hidup ke depan. Gitu tuh. Ya. Jangan sama hidup sama Pak RT, Pak Ede. Pak RT odol mau habis aja masih digulung uji. Benar. Ya saya duit dari mana saya? Teman RT kok. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita lihat aja. Mbak Desi? Iya. Terima kasih atas statement Anda barusan, tapi saya akan buktikan kepada Mbak Desi bahwa cinta itu tidak harus diukur dengan uang. Saya setuju sekali. Abib, ngapain Bib? Mau ngapain Bib? Kasir di mana ya? Kasir. Saya habis beli-beli. Nyari kasirnya enggak ketemu nih. Beli apa? Oh, habis belanja. Oh, belanja. Nyari kasir enggak ketemu dari tadi. Kok sampai sini sih, Bib? Itu kasir di situ. Ini itu resepsionis, kasir di minimarket. Tapi kok bisa keluar ini dari toko? Bip, mau ini mau kemana arahnya? Abis punya di mana? Banyak yang dikasih di sini, ya itu. Tadi cari pakai Google Map gak ketemu. Iya tapi Habib ini. Habib belinya di mana sih? Udah keluar dari toko, berarti ini udah belum bayar. Iya belum bayar, pasti nanti. Lagian tugas Habib itu mengantarkan kita ke jalan yang benar, kok Anda sendirinya nyasar? Iya. Tahu malah kabur. Tapi saya soalnya tadi denger ribut-ribut itu, makanya saya akhirnya, wah ini ada apa? Ini ribut pertikaian biasa karena ini cewek, Beb. Saya sudah menyambut Mbak Desi ini dengan begitu gegap gempita. Tiba-tiba ini Mas Denny datang-datang main tikung aja. Ya, tapi kan saya perasaan saya dong. Tapi saya memberikan semuanya, menjamin semuanya, ngurusin semua dari berangkat sampai sini. Enggak seharusnya Pak Denny, kalau mau nikung itu ngesend dulu. Wah. Jadi Pak Andre tahu, jadi enggak nabrak. Tapi mau ke sana lagi nih bareng-bareng mereka. jadi gini kan sebenarnya kita semua ini tetangga. Iya. Dan kita diajarkan dalam surat An-Nisa ayat 36 agar rukun dalam bertetangga. Berdebat boleh, asalkan dengan kata-kata yang baik. Ya, tapi sebaiknya jaga rukun tetangga. Karena apalagi Pak RT. Lah, itu makanya. Kan RT, rukun tetangga. Kalau tidak rukun tetangga kan akhirnya bahasa Madura tuh. Apa? TRT tak iya. Nah. Jadinya bukan RT, TRT. Iya, TRT. Tetangga rukun tetangga. Rukun tetangga. Gua akan panjangin lagi. Iya. Jadi kita benar kan? Jadi berdebatnya itu harus dengan kata-kata yang baik. Karena siapa yang berdebat dengan emosi dan tidak menjaga kebaikan, maka yang ketiga jegel adalah setan. Loh. Satpam saya. Iya, satpam. Maksudnya kalau ada dua orang berdebat sampai kata-kata kasar, maka yang ketiga setan ngompori. Tapi Pak RT, ya. Pak RT, Pak Habib, saya boleh dong, karena saya belum menentukan pilihan. Artinya kan saya terbuka untuk siapa aja, boleh dong. Nah bener. Ya Bib, lagi juga saya kan gak nikung, karena saya tahu nenek moyang kita nih pelaut, bukan pembalap. Nah. Ya kan tergantung siapanya aja yang suka. Desi, saya sudah lama menunggu kamu di sini. Begitu kamu datang, kau seperti menghempaskan aku bagaikan butiran debu. Kelilipan saya tuh. Ini mah kalau dari gini-gininya mah pantas ditikung kayaknya. Udah 5-0, udah 5-0. Pak RT enggak ada teman sekarang, Pak. Coba. Iya. Mas, kamu buktikan, Mas, supaya kamu memang pantas untuk menikung. Pak RT. Sudahlah. Lupakan saja dia karena dia sepertinya lebih memilih cintaku yang asli daripada cinta kamu. Denny. Andre. Ini belum final. Perjalanan masih panjang dan janur kuning belum melengkung. Asik. Hey. Kamu gimana ngurusin dia, ngurusin grup kamu aja bubar. Kamu jangan bilang seperti itu. Memang grup Anda tidak bubar. Tapi minimal dari 3 masih ada 2.
kamu tinggal satu. Saya enggak, masih ada. Cuma di rumah semua. Lagian Pak RT, Pak Denny ya? Ya? Gimana mau jadi calonnya Mbak Desi? Nah. Jadi calon wali kota aja gagal. Nah. Maaf ya, saya bukan mau mengajarkan Habib. Saya memang gagal, tapi ingat Bib, kegagalan itu adalah sesuatu kemenangan yang tidak jadi. Oke, kalau gitu. Oke. Ini kasir di mana? Masih aja. Masih aja saya ngurusin kasir. Harus bayar. Kalau begitu, kita tunggu aja nanti. Tunggu. Tunggu di mana? Ya di mana, Kek?